Oke, tadi buat showcase hari ini sih ya saya cukup puas. Ya puas banget belum. Jauh-jauh dari kata puas tapi cukup puas. Karena emang pemain-pemain yang saya pilih ini 15 pemain ini emang sesuai apa yang saya mau. Ya ada 3 pemain yang kemarin saya bawa ke Asia Cup. Tetap saya masih seharusnya 4 tapi kan si Reza kan ikut ke 5-on-5. Nah ada beberapa pemain juga. Ya saya rasa hampir 80% sih ya tadi dari 14 pemain yang datang itu udah sesuai sama harapan saya. Kita akan melakukan showcase selama 2 hari. Jadi mereka ini dari 14 pemain ini akan kita lihat performance-nya dan nanti kita pilih menjadi 8 besar, 8 pemain. Nah itu nanti kita akan mulai latihan minggu depan. Nah, sampai September. Nah, di September itu kita akan melakukan pertandingan, kita ikut pertandingan di internasional itu 2 kali. 2 kali, jadi kita, kenapa 2 kali? Kita untuk membagi dari 8 ini 4-4. Nah setelah itu kita lihat mana yang paling baik di antara 8 ini, kita pilih 6 besar. Nah 6 pemain ini kita akan kirim ke Serbia selama seminggu di bulan Oktober. Gitu. Kenapa Serbia? Karena tadi saya ini bahwa di track ini memang Serbia ini salah satu negara yang kuat di track stringnya. Nah setelah mereka latih seminggu di sana, pulang kembali ke Indonesia, kita akan kirim lagi mereka untuk bertanding lagi di kompetisi internasional. Gitu. Kita lagi minta Samper Basi untuk minimal kita bisa dapat 2 kompetisi lagi sebelum SEA Games. Kendalanya, ya jadi gini, kendalanya memang pertama dalam proses pemilihan pemain, ya nggak bisa dipungkiri memang pemain kita ini semua backgroundnya 5-on-5 gitu. Ada tracer tapi belum bisa dibilang benar-benar profesional tracer player gitu. Jadi memang ya itu, pilihan kita hanya dari teman-teman yang main di 5-on-5 seperti Dan ini kan memang background 5-on-5 gitu. Nah sementara tadi memang mindset main 5-on-5 sama 3x3 memang beda gitu ya kan, cara bermain juga beda, speednya juga beda gitu. Jadi itu memang kendala kita di awal, gimana caranya rubah mindset anak-anak ini yang tadi biasa main 5-on-5 jadi 3x3 gitu. Itu kendalanya. Kedua memang stok main kita juga gak terlalu banyak ya di Indonesia ini. Artinya kayak tadi kita jelasin, kita aja sama 5-on-5 sekarang ada 5 pemain yang sama nih, yang kita panggil mereka juga panggil gitu. Dan artinya memang ya stok main juga apa nggak terlalu banyak ya untuk di timnas gitu. Jadi itu salah satu kendala sih gitu. Sama ini apa terus terang infrastruktur lapangan basket itu lumayan terbatas ya di sini, apalagi lapangan basket 3x3 lagi kan, yang 5-on-5 terbatas lagi 3x3. Nah itu memang salah satu kendala kita juga dalam persiapkan timnas ya. Yang pasti size,
saya berharap pemain-pemain yang tingginya 190 ke atas ini bisa melewati semua mekanisme yang ada gitu loh. Bukan berarti yang tingginya 190 ke bawah nggak saya pilih. Kalau dia lebih bagus dari yang 90, saya akan pilih. Tapi kan butuh effort yang lebih mereka. Karena buat 3x3 ini size ini menentukan juga. Dan di sistem saya ini dengan 4 pemain ini tingginya sama. Oke lah, satu pemain 188 tapi semuanya 190 ke atas. Itu buat defense, buat mekanisme defense saya ini lebih menguntungkan dan memudahkan. Karena rotasi defense-nya itu tuh switch. Sekarang kalau misalnya ada 2 pemain pendek, 2 pemain tinggi, lawannya 4-nya pemain tinggi, 4-4-nya, nah pemain pendeknya ini jaga pemain tinggi, under basket, habis. Itu aja sih. Kalau saya pribadi sih cara nyesuainnya ya kayak ya dibiasain aja game 3x3-nya. Mungkin kayak contoh kemarin di Medan saya kan langsung tiba-tiba sekarang di 3x3. Nah, mungkin ya harus dibiasain, enggak bisa dipungkiri memang pasti beda ya kayak di 5 lawan 5 sama 3x3. 5 lawan 5 shot clock-nya 24 detik, 3x3 shot clock-nya 12 detik. Nah, seiring berjalannya lah latihan, scrimmage ya bisa beradaptasi dengan cepat lah. Kalau ditanya siap ya siap lah yang namanya pemain. Apalagi kita juga yang sekarang juga berkompetisi kan antar pemain. Belum ini kita udah dituntut berkompetisi dulu. Kita ini udah 15, 14 satu cedera. Ya kita juga yang di 14 ini juga berkompetisi sebelum kita menghadapi ke Filipina di Manila nanti ya yang dipilih jadi 4. Antisipasi saya, kita udah bekerja sama fisioterapi yang ada, Mas Iqbal. Jadi setiap memulai dan sesudah latihan kita diadakan penguatan-penguatan, terlepas ada stretching ya. Penguatan-penguatan, apalagi abis itu kita penguatan juga di gym, kita perbesar muscle otot mereka. Tapi kan itu kan butuh proses sama butuh perhitungan. Nah, kalau masalah nge-gym itu bukan ranah saya, karena emang saya hitung-hitungannya saya nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan sama coach Dwi gitu. Dia ada hitung-hitungannya. Jadi nge-gym itu juga nggak sembarangan angkat-angkat, ada mekanismenya juga gitu. Dan itu harus kita teliti gitu loh. Sama apa istirahatnya mereka, nutrisinya mereka.